Ratusan personil gabungan TNI, Polri, dan unsur pemerintahan di wilayah hukum Polres Cimahi mengikuti apel gelar pasukan Ops Mantap Brata Rabu siang. Gelar pasukan tersebut guna menjaga kondusivitas jelang tahapan Pileg dan Pilpres 2019. Ratusan petugas gabungan dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, Damkar, Pemkot Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat mengikuti apel gelar pasukan operasi Mantap Brata di lapangan apel Mako Polres Cimahi Rabu siang. Apel pasukan gabungan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan sinergitas TNI Polri dan unsur pemerintahan guna menjaga kondusivitas jelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019. Kapolres Cimahi AKBP Rusdi Pramana Surya Negara mengatakan, dalam pengamanan jelang Pileg dan Pilpres kali ini, 930 anggota diterjunkan dibantu 300 personil Kodim 0609 dan unsur pemerintahan di wilayah hukum Polres Cimahi yang akan ditempatkan di sejumlah titik yang bersangkutan dengan Pilpres dan Pileg. Pasukan ini operasi terpusat, semuanya dilaksanakan serentak pada hari ini. Dengan melibatkan kekuatan kami yang terlibat pengamanan operasi Mantap Brata nanti sebesar 930, kemudian didukung oleh elemen dari rekan TNI Kodim 0609 Kabupaten Bandung, lebih sebanyak 300 personil di wilayah Polres Cimahi, kemudian dari Satpol PP baik Pemkot maupun Pemkab juga membackup untuk pengamanan itu. Pada kesempatan ini, Kapolres Cimahi juga menyampaikan amanat Kapolri berkaitan dengan operasi pengamanan tahapan Pileg dan Pilpres 2019 hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Algi Muhammad Gipari, Bandung TV.